siang hari ini kita sedang melihat progres pembangunan Padepokan Nurjat Sejati yang tahap 2. Alhamdulillah ini lantai satunya sudah jadi, dan sekarang alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, ini adalah musola yang kita bangun untuk santri dan juga untuk tamu kita yang datang. Itu sedang dibangun gapura masuknya Padepokan itu sebelah sana itu, dan itu nanti pagar keliling, dipagar keliling supaya santri-santri nggak keluyuran keluar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saking pundi Lamongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Betul, Gus. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 1, 2, 3. Semoga yang lain pakai kesamaan om. Siap. Oke sayang, monggo sini foto. Saking pundi? Batu Malang. Batu Malang. Paring asma. Bulili. Monggo atau pondok. Oh nggih. Oke, assalamualaikum. Karena ketika kita punya istri yang cerewet, berarti diri kita disuruh untuk menjadi suami yang sabar. Karena banyak kiai itu yang jaduk, banyak kiai yang jaduk, banyak kiai yang linuwe itu karena istrinya cerewet. Barokah kayak gitu, jangan sampean pikir lah kiai bojone nurut, gitu. Enggak, ini kita nurut, padahal yang galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini nanti untuk pagar. Jadi ini nanti akan dibuat buah gapura masuk. Insyaallah dengan model Majapahitan ini sedang digarap. Belakang ini Majapahitan. Yang sana nanti model gaya Bali. Tidak ada apa-apa sih. Ha ha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari ini kita sedang melihat progres pembangunan Padepokan Nurjat Sejati yang tahap 2. Alhamdulillah ini lantai satunya sudah jadi dan sekarang masih dalam tahap pembangunan musholanya. Nanti setelah ini akan dibuat telaga atau apa namanya itu, tempat mandi itu apa namanya? Bukan. Apa Kang? Insya Allah akan dibuat patertan di sebelah sana. Dan nanti insya Allah akan dibuat untuk penginapan yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang supaya ada tempat istirahatnya. Monggo masuk ke dalam. Kita lihat sebagai seberapa pembangunan sudah berjalan. Monggo. Sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini belah sini sudah. Oh, sudah selesai lantai satu. Lantai satunya sudah selesai. Ayah. Dalam sayang. Dikunci ya. Monggo. Bagus ya. Kayak pinter. Pinter loh bapak gambar-gambar. Alhamdulillah. Nanti berarti untuk apa tadi, yang untuk mandi tadi Kang? Nah, ini buat Gus, kolam sini Gus. Iya. Enggak, nanti yang buat mandi tadi apa namanya? Patetan. Nanti patetannya juga dibuat kayak gini ya. Tapi dengan simbol-simbol Majapahit. Iya, di dalam situ nanti kan buat patetan yang sebenarnya kamar mandi kan bikin. Nanti dibuat kayak gini ya. Iya, iya. Dibuat seperti ukiran-ukiran kayak gitu. Iya. Tapi tengahnya kan seperti itu. Kayak candi. Apa yang ngarani pasetran apa? Iya. Pasucen. Majapahit itu lho. Siap. Monggo Kang, antar suwun. Di sekecakne ndi kopine rokoke? Oh. Ayah. Nggih sayang. Iya. Di kunci di bawah. Di kunci paling. Apa? Oh, dikunci, enggak usah. Coba, coba. Yuk, sini. Ayo. Balik lagi ke musala dulu yuk. Awas jatuh.
Sudah jadi, alhamdulillah. Sekarang kita lihat musolanya. Oh, sayang, yuk, dengan apa yuk? Nah, ini adalah musolanya. Alhamdulillah. Oke. Dan alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah musola yang kita bangun untuk santri dan juga untuk tamu kita yang datang. Karena di padepokan kita yang lama itu belum ada musolanya. Alhamdulillah ini musolanya sudah hampir mau jadi ini. Monggo Pak. Siap. Hey, sayang. Dan itu adalah gerbang. Itu sedang dibangun gapura masuknya padepokan itu sebelah sana itu. Dan itu nanti pagar keliling. Di pagar keliling supaya santri-santri nggak keluyuran keluar. Siap. Supaya bisa fokus ngaji di dalam. Kang. Dan insyaallah nggih, insyaallah nanti yang belakang juga akan kita bebaskan di belakang nanti khusus untuk menerima tamu-tamu khusus seperti para kiai habaib. Hindung ayah. Hindung ayah. Nah, nanti di sini dibangun lagi patirtan di sini. Nah, di sini. Dan sebelah sana kandang burung merak. Iya, meraknya sudah datang. Oh iya, adik itu. Adik Ait. Itu rame banget itu. Hah? Rame banget. Hah? Itu loh, kok rame banget. Hah? Rame-rame. Sudah banyak itu yang. Ait. Hah? Dalam? Sudah banyak yang nunggu. Iya. Ayah. Dalam. Nah, sudah banyak. Hah? Ayah, ayah. Ayo, apa ayah? Hah, ayo. Ini adik. Ini adik. Ini adik. Adik, ayo. Ayo sini sayang. Ayo. Ini kapurannya kita nih yang sedang kita bangun. Ini saya pakai buka kacang utama. Iya. Sini Mas Banser, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Depan saya aja.
Nah ini gapuranya nih Kang, sedang dibangun gapuranya. Nah inilah gapura Padepokan yang sedang dibangun. Oh, insya Allah nanti ini dikasih lambang, gambar, dan simbol Padepokan juga. Cuma masalahnya dari sini sudah kelihatan hampir jadi kalau masalahnya. Kalau Padepokan insya Allah lantai satu sudah jadi. Monggo. Setelah habis lebaran sudah siap dipakai itu. Wah, ada motor. Monggo. Kalau dari sini malah kelihatan jelas ya. Monggo Kang, yang dalam. Dirate teng mriki. Monggo sing dalam. Lihat-lihat ke sana enggak apa-apa, Kang. Ina. Monggo, Kang. Ini lahan parkir kita ini, Masya Allah. Ini tempat parkir. Monggo. Sini, sayang. Ini tempat parkir kita. Mbah. Saking pundi? Lamongan. Lamongan. Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saking pundi? Lamongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, siap. Betul, guys. Barakallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. 1 2 3. Monggo yang lain pakai kesamaan, Om. Siap. Monggo. Ya. Nggih, sayang. Monggo sini. Foto. Monggo, stop. Mantap. Ya, Mbak Bapak Anggun enggak foto? Start. Nggih, siap nggih. Oke, subscriber. Ayo. Ayo. Nah ini tempat parkir kita dan itu warung. Nanti insya Allah dibuat yang lebih nyaman di sana nanti insya Allah. Monggo, Kang. Monggo Kang. Ayo sana. Iya, monggo, monggo. Monggo. Pak. Nah, ini parkir lahan parkir yang kedua. Assalamualaikum. Monggo. Banyak yang istirahat di mobil. Kasihan ya. Ini start jam 1:30 malam. Oh, datangnya 1:30 malam. Ini banyak yang istirahat di dalam mobil. Nah, ini istirahat di mobil. Ini kasihan. Tidak ada yang istirahat di sana. Di sini warung. Kang. Ini kalau nanti dibuat tempat yang lebih nyaman kan insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita itu banyak yang istirahat di mobil. Iya, tapi nanti kita buat yang lebih bagus lagi. Kadang kalau ramai bener tuh bah, kayak tidur-tidur di bawah sini. Tidur-tidur di bawah bambu ini ya, kasihan ya. Insya Allah. Dari tempat yang duduk. Iya. Tapi kan ya kasihan kalau di bawah bambu gini. Kang monggo. Ibu pondok. Saking pundi? Tadi Batu Malang, Gus. Batu Malang. Paring asma. Bu Lili. Monggo teng pondok. Oh, nggih. Oke, assalamualaikum. Ini lahan parkir yang kedua.
Nah ini beliau istirahatnya sedang di sini ya. Waalaikumsalam. Gih, barakallah, sehat gih. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Ini mohon maaf, ini mohon duduk yang masak. Insyaallah. Masalah keluarga ini penuh dengan rintangan. Siap. Insyaallah nanti di dalam gih. Insyaallah. Moga masuk di dalam gih. Nanti ketemu sama saya. Insyaallah ini di dalam. Cara gimana gih? Apa saya nemenin Bang Abah? Iya, nanti di pendaftaran dulu terus nanti masuk ke dalam padepokan nggih. Nanti konsultasi sama saya ya. Iya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, barakallah. Amin, barakallah, barakallah. Amin, barakallah. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum. Barakallah. Dari mana? Doko. Dari Doko. Nggih, ya. Monggo. Dalam. Nggih. Baker Surabaya, Gus. Siap. 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 Bonek. Nggih, bonek. Monggo, ya, dalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Dalam. Awas, Kakak. Antum aja. Iya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo Pak, di dalam Pak. Ibu, saking pundi? Pare. Monggo. Dari mana ini? Dari Lamongan, Pak. Lamongan. Dekat Pak Ustadz Ansori. Barakallah. Saking pundi, Pak? Temanggung. Temanggung. Paring asma? Juwadi. Pak Juwadi. Barakallah. Ini ganteng ini. Barakallah. Oke. Assalamualaikum. Assalam. Alhamdulillah. Tengi pundi? Teng Kalimantan. Kalimantan. Kalimantannya pundi? Lambut. Lambut nggih, barakallah. Ya. Barakallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teng pundi? Teng Bekasi. Monggo masuk teng dalam. Masuk ke dalam. Barakallah. Sallallahu Muhammad. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, barakallah. Nah inilah musolanya ini. Ini musolanya nih Kang, masuk ke dalam Kang. Musolanya kecil banget. Musolanya kecil. Buat isi 5 orang sudah penuh. Tuh. Kita bangun. Satu lagi. Musolanya kecil. Makanya kita buat di sana yang lebih luas supaya pasien bisa lebih nyaman. Monggo, Bu. Monggo, Kang. Ayo masuk. Nah, ini santri kita ini yang paling gaul ini. Sini, sayang. Ini dari Cirebon. Siapa namanya? Yuningsih. Oh, iya namanya Ningsih. Bu Ningsih ini. Monggo Pak, Bu. Dalam. Monggo. Oh, tunggu air. Dari sana. Tunggu air katanya. Mana Maimun? Ayo. Ayo Mbak Anggun. Lah itu Umi itu tuh. Itu. Iya tak? Ayo, Mbak Anggun. Ayo, Mbak Anggun. Oh, kucing. Monggo, Ibu. Kotor. Ah, sedikit dulu ada motor. Ketinggalan. Agak ke bawah ini. Oke. Assalamualaikum. Rasa ini
Nah ini karena tempatnya terbatas, jadi yang bisa masuk hanya sepertiganya saja, yang lainnya masih berada di luar. Jadi insya Allah nanti kalau di sana tempatnya luas, semuanya boleh masuk. Oke, kasihan kalau di jalan-jalan gini di bawah pohon bambu, kan kasihan gitu loh. Jadi nanti kalau habis lebaran lah, insya Allah berapapun pasien bisa suruh masuk gitu. Saat ini memang hanya sepertiga, jadi bergiliran masuknya, bergantian. Itu ada yang terada di sana, ada yang di bawah itu gitu, insya Allah. Iya Mbak Anggun ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sami fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri fi sa'iril asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu, kula aturaken matur suwun sanget. Sampun purun rawuh datang kupu kula niki. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu semuanya sudah mau datang ke gubuk saya ini. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas, saking welasnya Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya pemanis pembicaraan, bukan hanya pemanis kata-kata, bukan hanya pemanis lambe supaya didengarkan itu enak, tetapi benar-benar dari dalam hati saya. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas. Ya Allah, amin. Jadi saya ingin kita seperti kendi yang ketika di dalamnya putih, maka benar-benar akan keluar air putih. Bukan hanya pemanis yang hanya manis-manis di mulut saja. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita benar-benar menjadi saudara seduluran Jopun Jeru. Jadi benar-benar menjadi saudara luar dalam, bukan hanya pemanis Nah, kalau benar-benar menjadi saudara itu datangnya bukan hanya ketika butuh. Biasanya kiai ini di tempatnya lepas, lepas butuh toh. Orang ini dukun itu sayang. Ada itu. Kayak apa air persis, langsung ngeram. Jadi bukan hanya memanis kata-kata, tapi benar-benar menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Semoga saja panjenengan datang ke sini bisa terus datang ke sini walaupun ada butuhnya dan tidak ada butuhnya. Karena saya kemarin malam hari ini pun tadi jam 7 baru saya pulang dari Kediri. Jadi tadi malam berangkat ke Malang karena ada saudara kita yang sakit. Terus setelah dari Malang kita langsung ke Kediri dan pulangnya baru tadi pagi. Jadi setiap malam saya itu tidak pernah tidur. Dan ketika berangkat ke Malang kemarin tadi malam pun Bupati Nganjuk WA saya suruh datang ke sana, saya nggak datang karena nyuruhnya atau datangnya itu hanya ketika butuh saja. Ini kalau nggak butuh nggak pernah datang, nggak pernah WA. Ini repot kalau seperti ini. Jadi saya harap panjenengan ketika datang ke sini, kalaupun sembuh ya alhamdulillah atas izin Allah, kalaupun belum sembuh ya terus berdoa, karena di sini intinya berniat untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jadi semoga saja nanti kalaupun sembuh ya alhamdulillah tetap datang ke sini untuk menyambungkan tali silaturahmi, kalaupun belum sembuh ya tetap ke sini untuk tetap menyambungkan tali silaturahmi. Karena panjenengan dan saya itu sebenarnya sama, kita itu sama-sama makhluk yang intinya kita itu berdoa kepada Allah dan nanti selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang namanya wayang ya tetap wayang, jangan sampai wayang memposisikan dirinya sebagai dalang. Enggak sayang, namanya wayang itu harus manut kersane Gusti Allah. Karena setiap kita hidup ini sudah mempunyai peran masing-masing. Yang penting ketika menjalankan peran itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau jadi petani, yo petani sing tenanan. Kalau jadi pedagang, yo pedagang sing tenanan, sing kerja keras, sing temen, sing jujur. Kalau jadi guru, ya guru sing tenanan, sing temen, sing jujur, ndak boleh korupsi waktu, ndak boleh ngamuan, kudu sing sabar. Kalau jadi petani, ya petani sing tenanan, kerja keras, orang males-malesan. Kalau jadi istri, ya jadi istri sing tenanan, sing sabar karo bu karo sing lanang, ojo gampang ngeloan. Kalaupun jadi suami,
ya jadi suami yang tenanan, yang bisa mendidik istrinya. Kalaupun jadi orang tua, ya jadi wong tua sing tenanan. Jangan kalau seumpamanya jadi orang tua yang setengah mateng, anaknya ngamuan, anaknya nesuan, orang tuanya ikut nesu, anaknya digetah ya tambah, mungkin lagi gede tambah ngetak. Jadi kalau anaknya itu rewel, susah diatur, ya berarti itu semuanya mendidik panjenengan, mendidik kita supaya menjadi orang tua yang sabar. Kalau punya istri yang cerewet jangan diketak, apalagi dikaplok, minggat bojomu, randu bojo. Karena ketika kita punya istri yang cerewet, berarti diri kita disuruh untuk menjadi suami yang sabar. Karena banyak kiai itu yang jaduk, banyak kiai yang jaduk, banyak kiai yang linuwih itu karena istrinya cerewet. Barokah kayak gitu, jangan sampean pikir lah kiai bojone nurut gitu, ndak. Iki ketek nurut. Padahal ya galak. Padahal ya galak aku disenani ae. Malah saya sering dimarahin diketaki. Lihat kemarin baru saya diketak-ketak. Tapi ya ndak apa-apa. Apa sampean kira lah mamane kiai tukang ceramah ini bojone nurut ora. Malah cerewete pol. Karena banyak kiai yang linuwih itu karena istrinya cerewet. Bahkan ada salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu apa itu sayang? Suaranya hilang. Ada salah satu sahabat baginda Rasulullah itu ketika itu ada salah satu muridnya itu datang ke salah satu seseorang yang bisa dianggap syekh lah begitu atau guru. Ketika itu muridnya itu datang sowan ke tempat syekhnya atau ke tempat gurunya. Ketika itu sampai di rumah, yang ada di rumahnya itu adalah istrinya. Lalu muridnya itu bertanya ke istrinya syekh itu, ke Bunyai itu. Bunyai kayak gitu. Ini guru kemana gitu. Diketak sama Bunyainya. Kok ada ngeladang kayak gurumu. Akhirnya disusul sama muridnya tadi sambil batin. Sambil batin, ini guruku ini istrinya kok cerewet men ngono. Kok cerewet men, istrinya kok galak men ngono, kok betah loh. Nah, aku tak ijol nih kata muridnya kayak gitu. Terus akhirnya sampai ke hutan. Sampai di hutan itu ketemulah sama gurunya tadi. Nah, gurunya itu ternyata sedang di ladang cari kayu. Nah, kayunya dan bawaannya itu semuanya dibantu oleh macan, oleh harimau gitu. Kayunya dibawakan sama macan, terus semua barang-barang itu dibawakan oleh macan. Terus setelah itu telah bertemu sama guru beliau, terus beliau itu pulang. Setelah itu satu tahun kemudian beliau itu rindu kembali terhadap syekhnya, terhadap kiainya itu. Lalu datang lagi ke tempat kiainya itu. Delalah setelah sampai di rumah kiainya, ternyata istrinya itu udah ganti. Istrinya itu udah ganti. Istri yang tadi itu, yang gualak tadi itu sudah meninggal. Terus akhirnya beliau ketemu sama istri yang kedua itu tadi. Terus setelah itu beliau bertanya, Bu Nyai kemana ini Abah Guru? Ngoten. Abah Yai kemana syekhnya itu? Nah, ini istrinya yang kedua ini lemah lembut. Lemah lembut dan sangat santun. Beliau matur kalau itu abahmu sedang berada di hutan, ngoten. Terakhirnya muridnya tadi nyusul ke hutan. Ini benar-benar kisah nyata ini, nggih. Ini ada di dalam hikayat. Terus sampai di hutan, muridnya tadi melihat abahnya itu kesusahan cari kayu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Terus santrinya itu tanya ke syekhnya tadi. Ya syekhona, ngoten. Niku bias dulu itu jenengan macan yang membantu jenengan, tunduk ke jenengan, membantu semua urusan panjenengan. Lalu sekarang kok semuanya jenengan kerjakan sendiri gitu, kata muridnya. Terus kata Syekhona itu matur begini, dulu ketika istri saya cerewet, saya bersabar, Allah memberikan kelebihan kepada saya, macan tunduk sama saya. Macan tunduk kepada saya. Lah sekarang istri saya nurut, saya diladeni, macan gak takut sama saya. Malah saya takut sama macan. Jadi ketika kita bersabar
dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ini nanti pasti ada kelebihannya. Demi Allah, baru 3 bulan yang lalu ada orang datang dari Bekasi. Beliau itu pengusaha besar, datang ke sini. Beliau bilang ke saya, "Gus, enjeh Pak, saya mau menceraikan istri saya lah. Kenapa? Istriku terwewet, Ram. Mendino ngamuan itu. Mau saya ceraikan, Gus. Ndak betah saya." Terus saya tanya, "Lho, Pak, jenengan sekarang yang sampean rasakan bagaimana usahanya?" "Lancar, Gus. Usaha saya lancar. Rezeki saya banyak itu. Alhamdulillah. Nanti kalau sampean ceraikan istri sampean, usaha sampean bangkrut aku." "Masa ya, Gus?" "Iya," kata saya. "Sebab yang sampean dapatkan ini kelebihan dari apa yang sampean dapatkan saat ini. Jadi kekurangan yang sampean dapatkan itu pasti Allah melebihkan dari kekurangan tersebut. Dari kekurangan yang sampean dapatkan." "Ya wis lek ngono, Gus. Ora sida tak cerek ne. Tak go jimat ae." "Iya, jimat piye bojomu kuwi?" "Aku dijimat." "Aku dijimat." "Ya Allah ya kan." Kelebihannya ya itu. Makanya jangan sampai ketika kita mendapatkan masalah itu dijadikan masalah. Ketika diri kita diberikan istri yang cerewet, jangan dibentak. Minggat gak dibucu. Sampai matur sama yang menitipkan istri ke panjenengan. Sholat malam, lalu bertafakur. Berdiam diri sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Meneng. Ojo malah ngamuk. Ojo malah menuhankan diri kita. Matur, "Ya Allah, Engkau telah menitipkan istri kepadaku. Nah, istriku saiki angel diatur. Iki tolong bantuin ngatur bojoku." Gitu. Cumalah boket tak minggat mengko bojomu. Kalau semuanya dapat anak yang bandel, jangan anak ditampar atau dibentak. Engko tuwek ganti sampean digetak, dikapuk kan anakmu. Matur, salat malam lalu duduk baca ya latif ya latif ya latif, "Ya Allah, panjenengan sudah menitipkan anak kepada saya. Anakku adalah titipanmu. Saiki anakku kok mbandel. Tolong ya Allah lembutna ati, atine mas ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif." Ngoten. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, jangan dijadikan masalah. Tapi mendekatlah kepada yang punya masalah. Lah sekarang ini enggak. Orang kalau ada masalah menuhankan diri kita, akhirnya jadi masalah. Kenapa itu? Dan setiap kali Allah memberikan masalah, setiap kali Allah memberikan persoalan, pasti ada jawabannya. Cuman di kita itu cuma disuruh untuk beriktibar. Diri kita hanya disuruh untuk introspeksi. Sama seperti kita sekolah itu loh, Pak Bu. Setiap kali kita dikasih soal, itu kan sebenarnya pelajarannya sudah dikasih ke kita. Kita itu cuma disuruh memikirkan pelajaran yang sudah diberikan kepada kita. Contoh, kita dikasih ujian sejarah. Pasti pelajaran sejarah itu sudah dikasih tahu ke kita. Cuman kita itu disuruh mikir tok. Suruh mikir tok pelajaran yang kemarin dikasih kepada kita. Ketika kita dikasih persoalan sama Allah, kita itu cuma suruh mikir apa yang sudah kita lakukan kemarin itu loh. Kita itu hanya disuruh mikir apa yang sudah kita lakukan kemarin. Banyak sekali ibu bapak ini amit nggih nyuwun ngapura. Tiang mriki matur, "Gus, kula niki dodo kula susek. Terus ada yang kemarin itu terkena kanker payudara." Paling banyak seorang wanita terkena kanker payudara itu karena menahan amarah, nesu. Enggak ikhlas, enggak rido bojone pelit, jengkel, bojone gini poi ngempet amarah, ngempet jengkel, akhirnya metune kanker payudara. Ini yang paling banyak seperti ini. Ini yang paling banyak. Dan setiap kali seseorang yang sakit di bagian dadanya, di bagian perutnya, itu pasti ada hubungannya dengan pikiran. Sampe tingali, wong lek sakit wetenge pasti ana hubungannya dengan pikiran, susah turu, gelisah, was-was, gampang marah. Itu pasti. Kalau orang sakit di bagian perutnya, orang sakit jantung pasti karena pikiran, mikir apa sesuatu teng, pikirannya langsung jantungnya langsung sakit. Semua yang di bagian dada ini karena pikiran. Makanya banyak orang yang bilang, "Wah, sampai nanti kalau berobat ke Gus Samsudin,
kalau berobat ke Kang Samsudin pasti nanti dibilang sihir. Lah ini orang enggak tahu, tapi enggak mau tahu dan sayangnya asal ngomong, ini repot. Padahal saya sering menyampaikan bahwa penyakit non medis itu ada tiga. Yang pertama karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Itu letaknya di muka. Karena muka yang sering dipuji. Makanya kalau orang sering sakit gigi, kepalanya sering pusing, itu kebanyakan karena ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan itu karena empat sebab. Yang pertama karena maksiat, yang kedua karena tidak taat, yang ketiga karena nasab, dan yang keempat karena tempat. Yang pertama karena nasab. Jadi suatu penyakit yang menurun karena keturunan. Contoh, orang tuanya atau neneknya, kakeknya pernah mengalami penyakit ODGJ atau gangguan jiwa atau gila. Itu biasanya anak turunnya juga ada yang gila. Entah siapa gitu, biasanya anak turunnya akan ada yang gila. Ini karena keturunan. Atau orang tuanya punya penyakit gula darah. Ini secara genetik itu juga gampang menurun ke anak cucunya. Atau mungkin orang tuanya punya penyakit DBC. Biasanya nanti anak turunnya juga akan ada yang terkena penyakit DBC. Atau orang tuanya pernah melakukan pesugihan secara gaibnya, tadi secara dohirnya. Biasanya anak putunya juga akan mengalami gangguan dalam ekonomi. Atau mungkin orang tuanya punya keilmuan, kejadukan atau kanuragan atau kanugrahan. Biasanya anak turunnya nanti juga ada yang mempunyai sebuah penyakit yang disebut sekarang ini indigo. Indigo itu menurut saya sebuah penyakit, bukan sebuah kelebihan. Karena seseorang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama mampu melihat jin karena basirohnya, karena kejernihan hatinya. Hatinya resik sehingga dibukakanlah rahasia-rahasia yang ada di dalam dirinya, basirohnya. Latifah sirinya kebuka. Yang kedua, seseorang mampu melihat jin karena di dalam dirinya ada jin. Mampu melihat jin karena jin memang ada di dalam dirinya. Biasanya muncul perasaan gampang marah. Sama lihat anak-anak yang sering berobat ke sini yang katanya indigo. Indigo itu menurut saya adalah suatu penyakit, bukan kelebihan. Itu biasanya gampang marah. Kalau yang menempel di bagian kepala itu nanti anaknya gampang marah. Kalau di bagian tengku atau portal atau di tulang belakang itu nanti anaknya temperamental. Jadi itu yang karena nasab. Suatu penyakit menurun karena dari orang tua. Biasanya dari keturunan atau orang tuanya punya pusaka begitu sehingga mengganggu ke anak turunnya. Itu ada. Itu yang karena nasab. Ada juga yang karena tempat. Mungkin tempatnya dulu pernah mamanya beli rumah, rumahnya sudah jadi kayak yang kita lakukan pembersihan tadi malam. Itu beli rumah, rumahnya sudah jadi, punya anak 7 semuanya meninggal. Ada yang di dalam kandungan hilang. Di dalam kandungan 3 bulan meninggal, keguguran terus sampai 7 kali. Akhirnya saya ke sana dan setelah terjadi komunikasi, saya itu kalau sama bangsa jin itu paling enggak suka kalau berantem. Saya itu lebih sukanya bermusyawarah. Karena sama-sama makhluk Allah, paling ya saya pindahkan monggo. Kalau enggak mau saya pindahkan ya nanti musyawarah sama atasannya kayak gitu, sama presiden matur iki piye. Anak buahmu mbuandel ganggu wong gitu. Nanti paling dipanggil terus akhirnya diajak ke tempatnya, seperti itu. Saya paling enggak suka kalau bertengkar walaupun itu bangsa jin. Karena menurut saya itu adalah sama-sama makhluk Allah. Nah, ternyata rumah yang dibeli yang tadi malam saya bersihkan itu, ternyata rumah itu dulunya yang punya itu punya pesugihan begitu. Punya pesugihan, pesugihannya Om Yang gitu. Nanti saya ngomong Om Yang sana dikomplain saya. Nah, ternyata punya pesugihan dan orang yang beli itu enggak tahu kalau rumah yang dia beli itu dulunya punya pesugihan. Tapi yang namanya bangsa jin itu enggak mau tahu. Saya orang nanam pagaran niat untuk memagari. Dia menempatkan anjing di situ. Anjing itu enggak mau tahu. Pokoknya kalau dia dikasih makan ya juragannya enggak ngasih makan jadi gigit gitu aja. Bangsa jin itu kayak gitu. Dia enggak mau tahu. Pokoknya siapa yang di situ ya itu yang dia anggap sebagai juragan. So, akhirnya anaknya sampai meninggal 7. Akhirnya yang kemarin terlahir lahir 3 bulan yang lalu, terus sekarang saya minta untuk
bertempat tinggal di rumahnya, karena anaknya itu dititipkan di orang tuanya, nggak berani bertempat tinggal di situ. Kasihan suaminya no, turu dewe. Saya semalam tidur sendiri aja nggak betah, apalagi 3 bulan. Nah itu karena tempat, atau mungkin tempatnya itu pernah terjadi pembunuhan di rumah itu, sehingga rumahnya singklu. Atau yang ketiga, rumah itu pernah buat gantung diri. Rumah yang pernah buat gantung diri itu ada biasanya di situ itu singklu kayak gitu. Terus yang ketiga, rumah tusuk sate, atau rumah yang sering sekali dibuat bertengkar, atau mungkin rumahnya pernah ketrekan gitu, ibunya nggak sadar ternyata hamil, terus lagi pipis di kosret, akhirnya keguguran, bayinya kebuang ke kosret. Itu sering kayak gitu saya. Itu nanti rumah itu biasanya akan ada sesuatu hal yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada apa-apa. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Niki sinten kok kageti? Dirasani ngoro. Inje. Jenengan sing wau dalu ta? Badhe napa? Pripun? Dalem? Siap insyaallah. Nggih, insyaallah ditunggu di makam bedalem malam Jumat nggih. Ah insyaallah. Ini prajurit dari makam bedalem tulung agung nggih. Insyaallah. Santri songo. Waalaikumsalam ya ahlul khadam minal badani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam ya rijalul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlul naqaba ya ahlul najajah. Monggo. Barakallah. Nggih. Lanjut ya. Aja kaget dredeg kabeh. Tadi yang gangguan ketempelan setane mlebu neh. Orang mangan kayak setane. Jaluk mangan apa, Mit? Demit. Mit. Ini Demit tolong agung juga lho iki. Iya. Lek kuwi njaluk bojo kayae. Hooh tenan sik Demite njaluk bojo lek kuwi. Hooh tenan. Lho kan. Dipegangin tangannya, jangan boleh nampal sendiri. Dipegang tangannya, jangan boleh mukul diri sendiri. Alah, pasti njaluk bojo iki piye lek karo iki? Karo Kang Rustam. Eh? Iki urung di bojo. Piye? Dipegangin. Saya itu bolak-balik didatengin Dini itu minta dicarikan suami itu banyak, Pak. Bolak-balik. Kadang saya ditagih. Karena melakukan pembersihan itu pernah, demi Allah ini ada di video saya, tembok itu saya bongkar pakai linggis, itu tembok itu keluar darah. Itu yang judul videonya apa ya itu ya? Itu waktu itu pembersihan di Kota Blitar. Nah, delalah yang punya rumah itu linglung. Yang punya rumah itu linglung dan kemarin datang ke sini sama bapak sama ibunya itu. Yang beliau mengucapkan terima kasih sudah sehat itu. Terus minta maaf katanya mengira saya itu settingan itu, beliau nggak percaya itu. Yang videonya ada itu. Nah, itu saya ketika saya bongkar temboknya itu keluar darah dari tembok. Keluar darah dari dalam temboknya. Saya melihat videonya itu. Jadi ketika saya bongkar temboknya itu keluar darah. Nah, satu minggu kemudian saya ditagih sama yang bertempat ditinggal di situ, yaitu dari golongan Abdul Jumun. Saya ditagih untuk membikinkan rumah. Akhirnya saya tanamkan kelapa di makom bedalem, terus minta dibawakan judul. Saya bingung. Akhirnya saya konsultasi, saya matur sama Bang Sajen yang ada di Gunung Lawu. Saya minta untuk satu prajuritnya nikah sama Bang Sajen dari golongan Abdul Jumud. Nah, ini adalah yang pertama, gangguan dikarenakan tempat. Jadi penyakit ketempelan itu karena 4 hal. Yang pertama dikarenakan maksiat, yang kedua karena tidak taat,
yang ketiga itu karena nasab, dan yang keempat itu karena tempat. Ini yang nasab, yang tempat sudah. Sekarang yang karena tidak taat. Karena tidak taat ini contoh jenengan mampir lagi jalan luwe wetenge, mampir di warung. Nah, beli nasi goreng semuanya. Dan delalah yang jualan nasi goreng itu pakai ilmu pelarisan. Atau makan di rumah makan, yang punya rumah makan ini punya pesugihan. Lah sampean karena ndak taat, ndak baca bismillah, akhirnya makan. Ini nanti jadi ikatan penyakit yang ada dalam diri panjenengan. Wes to, maam model piye enggak rasa enak, mbok bojo masak koyo model enak enggak pengin. Pengine mangane ning kok ning kono. Akhirnya jadi ikatan ini banyak. Ketika di rukiah jinnya ngomong, "Wah, aku teko warung kono itu banyak." Ini karena tidak taat. Atau seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, kalau kencing itu jangan di tempat yang berlubang. Ini enggak, ini biasanya mas-masnya ini sukanya kalau kencing ini cari yang berlubang. Ini nanti jadi ikatan, karena tempat yang berlubang seperti di pohon itu adalah tempat dari golongan jin. Terus yang ketiga, biasanya ini wanita ini paling sering sekali karena ketidaktaatannya ini menjadi penyakit. Contoh, wanita ini kalau cebok seharusnya bukan hanya dibasuhkan. Ini mohon maaf ya, kalau ngomong usul fikih itu agak jorok. Ini Pak Ustadz ini yang sering ngaji fikih. Kalau perempuan itu kalau cebok bukan hanya dibasuhkan begini saja, tetapi di samungnya, dipleketnya gitu loh. Jadi perempuan itu kalau cebok, jarinya itu dimasukkan ke dalam supaya bersih. Nanti kalau nggak bersih, akhirnya nanti jadi banyak penyakit seperti kista, kanker serviks. Terus akhirnya pasti perutnya sakit. Perutnya sakit gampang nesuan. Makanya nek bojomu nesuan, jajal delok lek cewek resik apa. Lek nesuan iki biasa cewek ora resik. Jadi karena jin itu masuk itu tiga hal. Yang pertama, kalau ada jin di dalam diri kita, pasti muncul perasaan pertama adalah al-ghotob. Mudah marah. Yang kedua muncul yuwaswisu fi sudurinnasi minal jinnati wanas. Gampang was-was. Dan yang ketiga, nanti gampang sedih. Mbok duit akeh, bojone ganteng, duwe mobil panggah, sedih. Hai. Saya itu kemarin diundang pembersihan di Surabaya. Orang itu punya mobil 27. Satu mobilnya itu ada yang harga 1M, Lamborghini. Punya lahan sawit di Kalimantan itu 27 hektar. Tapi mendina itu ora iso turu. Lek turu dadak ngombe obat sak cepuk ini. Sampai rambutnya itu brodol. Aku terus mikir, kowe sugih kaya ngono apa penak-penak kok ya aku ra ndek apa-apa turun ning lemahe penak ora mikir apa-apa. Lah dia tidur di spring bed, punya mobil banyak, punya perusahaan banyak, tapi kalau tidur harus minum obat sak cepuk mikir. Terus penake apa? Jadi sedih kayak gitu. Ternyata ya gangguan jin. Di rukiah 3 hari sekarang turunnya selepos. Nah seperti itulah. Jadi jangan sampai diri kita menganggap sesuatu hal itu enak. Enak itu karena sawang sinawang. Orang kaya akan diuji dengan kekayaannya. Yang punya istri akan diuji dengan istrinya. Punya anak akan diuji dengan anaknya. Punya menantu akan diuji dengan menantunya. Dua anak pengen dang dua bucu. Dua bucu pengen dang dua cucu. Dua cucu pengen dang gedendang. Terus ada kan ada terus cobaannya. Jadi gak usah terlalu susah, jangan terlalu senang juga dengan pandangan orang lain. Pokoknya padha wae kabeh. Jadi ini tadi yang karena tidak taat itu biasanya salah satunya kalau perempuan itu karena ceboknya enggak bersih. Yang kedua, kalau cebok, ini Ibu dengarkan dulu. Kalau cebok itu jangan dari belakang ke depan. Ya cal we dongkrong Kang. Praktekna dai. Isina. Kalau cebok perempuan itu jangan dari belakang ke depan. Ini kotoran yang ada di belakang mlebu ndek ngarep, nambah penyakit. Makanya ngaji ben ngerti. Kalau ngaji fikih itu mau jorok. Jadi harus kalau cebok itu dari depan ke belakang jangan gini. Ora ono bojomu, Pak, beda suan. Tapi dari depan sini ke belakang ben kotoran yang ada di belakang ndak masuk ke depan. Terus yang ketiga ini paling banyak juga. Seseorang susah punya keturunan. Ini yang pertama, kalau perempuan itu ketika datang bulan, darah haidnya itu ojo mbok buntel.
terus buat dolan yang kresek, terus buat gua yang tong sampah, terus sama pak tukang sampah nanti dibong, terus bar dibong, akhirnya nguap, itu nanti ngundang bangsa jin untuk menghirup udara itu, karena makanannya bangsa jin itu gondo, makanannya bangsa jin itu adalah bau-bauan, sari-sarinya begitu. Makanya kalau kita sholat itu disuruh pakai minyak wangi, yang wangi-wangi itu, karena sesuatu yang baik akan mendatangkan kebaikan. Bangsa malaikat itu senang kalau dengan harum-haruman. Minyak kasturi itu senang. Makanya kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi, sebab di kamar mandi itu baunya nggak enak. Dan itu makanannya bangsa jin. Sesuatu hal yang buruk akan mendatangkan keburukan. Kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Nah ini, perempuan yang datang bulan, itu darah haidnya jangan dibuntel, dimasukkan kresek, dibakar nanti sama tukang sampah. Nah itu nanti ketika dibakar mengundang bangsa jin, koyok menyan. Bukan menyan tapi ini darah haid. Nah nanti kalau dihirup sama jin nanti jadi ikatan sama yang punya darah. Akhirnya susah punya keturunan. Banyak penyakitnya di dalam kandungan. Nah ini yang wanita. Yang laki-laki jangan suka melakukan inoni. Inoni itu apa sih? Menturbasi itu loh. Bayangno. Di kamar mandi. Ini anak-anak ini, apalagi yang masih bujang, jangan suka melakukan seperti itu. Nanti ketika keluar sperma, nanti jadi ikatan dengan bangsa jin. Ini yang karena tidak taat. Yang keempat karena maksiat. Suatu penyakit menempel karena maksiat. Biasanya, ya semua maksiat itu sebenarnya menimbulkan penyakit lah. Jajan, tuku wanita malam, ya kena penyakit, sipilis, HIV, singa, kayak gitu, minum, akhirnya badannya sakit, pokoknya semua yang bersifat maksiat lah, pakai obat-obatan terlarang, ya badannya sakit, pokoknya intinya karena maksiat, itu tadi yang karena maksiat, jadi empat hal, yang pertama karena tempat, nasab, maksiat, dan kurang taat, yang ketiga baru karena sihir, karena sihir itu, biasanya sihir ini terbagi menjadi lima. Tapi kalau saya jelaskan ini lama nah ya. Wes lah intinya gitu aja. Pokoknya saya jelaskan bahwa penyakit non medis itu bukan cuma sihir. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Wah, sampean berobat ning kiai, sampean berobat ning gus, sampean berobat ning al hikmah, engko gatele diarani kena sihir." Sakit itu diarani kena sihir. Ini yang ngomong karena enggak ngerti tatanannya, enggak ngerti dunungnya, tapi asal ngomong ini repot kalau berbicara dengan orang yang seperti ini. Padahal penyakit non medis itu kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah atau di dalam kitab-kitab hikmah yang lain itu diterangkan tentang ciri-ciri orang terkena gangguan sihir, terus pengobatan sihir bagaimana, yang kena sihir bagaimana, kena ain bagaimana, yang karena ketempel bagaimana. Ini semuanya ada penjelasannya. Nggih, matur mawon nggih. Nanti kalau saya jelaskan luama, terus ini waktu sudah siang dan di luar juga sudah banyak yang ngantri, ini yang masuk baru separuh, yang separuhnya masih di luar. Mohon doanya mawon, semoga padepokan yang kita buat itu segera jadi habis lebaran. Insyaallah semua pasien boleh masuk, terus kita juga sediakan tempat untuk istirahat dan insyaallah juga di sana nanti tempatnya lebih nyaman. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga pembangunan padepokannya segera jadi. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu saya jelaskan ke panjenengan semuanya bahwa di tempat ini dimulai dari pendaftaran, terus nanti setelah ini diruqyah, diterapi, terus nanti semuanya boleh bertemu dengan saya konsultasi, dan nanti pulang dibawakan daun bidara dan garam beserta dengan kitabnya. Nanti ada yang dibuat mandi, ada yang disiramkan di rumah, itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang membeli aksesoris seperti kunir, madu untuk sarana pengobatan, nggih monggo. Ndak pun juga ndak apa-apa. Jadi tidak dipaksakan, wah yang berobat ke sini harus beli madu, harus beli kunir, ndak. Kalaupun mau penanganan khusus ya monggo, ndak pun juga ndak apa-apa. Sama sekali tidak dipaksakan panjenengan harus penanganan khusus, panjenengan harus beli madu, panjenengan harus beli kunir, tidak, demi Allah, tidak. Sampean yang enggak bawa uang jangan sampai mikir nanti ketemu sama Guse terus suruh beli ini, suruh beli itu, ndak. Sampai enggak beli pun juga enggak apa-apa. Sampai datang ke sini pun saya sudah senang karena tersambung silaturahmi. Jadi pengobatan itu begini, Pak. Ketika saya lihat di rumah sampean atau di dalam diri panjenengan, saya rasakan ada kotorannya. Untuk menghilangkannya itu bisa
sampean hilangkan sendiri, saya kasih tahu tata caranya, saya kasih medianya, sapunya, tinggal sampean melakukan tok. Itu semua saya kasih gratis. Kalau sampean nyuruh saya untuk membersihkannya, ya itu beda lagi. Beda lagi karena ada kafarahnya, ada hal-hal yang harus dilakukan nanti seperti bikin tumpeng, terus nanti selametan dan lain sebagainya. Ya itu pun hanya bagi yang mau, yang sementing sudah dikasih tahu, terus bagaimana cara menghilangkannya sudah dikasih tahu, medianya sudah dikasih gratis, sudah tinggal diamalkan. Jadi di sini tidak ada yang memberatkan dan tidak ada yang mengharuskan beli ini beli itu, nggih. Sudah jelas nggih. Ini saya sampaikan supaya jenengan nanti enggak berpikiran, wah saya enggak bawa uang, nanti saya menghadap Gusnya terus suruh begini suruh begitu, saya gimana? Enggak. Saya nanti hanya akan mengarahkan panjenengan untuk menyelesaikan masalah yang panjenengan hadapi. Saya hanya mengarahkan. Semuanya hanya mengarahkan, spiritual, kiai, Gus, wah itu semuanya hanya mengarahkan, bukan menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu adalah diri panjenengan sendiri. Ngoten nggih? Paham nggih? Monggo langsung dilakukan rukyahnya. Rukyah ini sejatinya untuk menenangkan batin panjenengan. Jadi saya memberikan makanan batin, maka panjenengan harus mau menerima dan memakan. Demite ngawek nyapa to iki? Njal dirabek ne ta? Iya, Pak. Nek, Pak. Endang tak rabekne ah. Demite ngawek. Monggo, yang mampu berdiri silakan berdiri. Yang mampu ya, yang sakit jangan. Yang mampu silakan berdiri. Yang mampu silakan berdiri. Ikuti apa yang saya sampaikan supaya hasilnya maksimal. Berdiri dengan posisi kaki jempol seperti mau sholat. Nih, mau sholat itu begini. Nih, mau sholat. Yang kedua tegak. Yang kedua tegak. Berdiri sembahyang seperti berdirinya mau sholat. Terus yang kedua, dengarkan saya. Semua matanya terpejam, merem. Kepalanya merunduk ke bawah. Mulutnya mangap. Mulutnya mangap, ditutup kantong kresek. Maskernya dilepas dulu. Ya, diturunkan ke bawah dulu maskernya, ditutup pakai kantong kresek mulutnya. Ditutup pakai kantong kresek. Dan ikuti bacaan yang saya baca. Kepala merunduk ke bawah, mulut mata terpejam, mulut mangap, itu pakai kantong kresek. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah, apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah
rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.